Pemirsa, terkait permasalahan inflasi yang terjadi di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi telah berhasil menurunkan angka inflasi yang semula 8,55% years on years, kini menjadi 6,07% years on years. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam menurunkan angka inflasi di Kota Jambi terus dilakukan oleh seluruh lini sektor di lingkup pemerintah daerah Kota Jambi. Diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan inflasi ini salah satunya mengenai harga sembako. Dan hingga saat ini pemerintah Kota Jambi terus mengupayakan kestabilan harga sembako di pasaran. Disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Jambi, Efridal Asri, bahwa dengan upaya pemerintah Kota Jambi untuk menurunkan angka inflasi ini, kini angka inflasi di Kota Jambi telah mengalami penurunan hingga mencapai 6,07% year on year sampai dengan rilis bulan Desember ini. Namun penurunan angka inflasi ini belum mencapai target sesuai standar nasional, yakni di bawah 5%. Dirinya berharap dengan kerjasama dan arahan Wali Kota Jambi, angka inflasi di Kota Jambi akan turun hingga mencapai di bawah standar inflasi nasional. Angka inflasi, ya alhamdulillah kita sesuai dengan arahan pimpinan bahwa kita sudah melaksanakan beberapa intervensi. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa komoditi yang memang menjadi penyumbang inflasi, yaitu cabai merah dan bawang merah, dan pada bulan November ini adalah beras dan daging ayam ras. Dan yang inflasi terawal pada dirilis itu adalah 8,55 IWI. Namun dengan upaya kita tadi, kita telah bisa menurunkan angka inflasi menjadi 0,07 di bulan Desember ini, dirilis Desember 2022. Dan ini kita cukup berbangga juga karena memang berkat upaya dan kerjasama kita semua, angka inflasi jadi turun. Tapi itu belum kita bisa katakan aman, gitu kan? Karena memang angka target inflasi nasional itu adalah 5%, 4-5%. Artinya bulan depan dan tahun depan kita harus mengejar angka di bawah 5%. Nah, inilah yang sedang kita upayakan sekarang ini. Mudah-mudahan berkat kerjasama kita dan arahan dari pimpinan kita, kita bisa mengendalikan inflasi ini sampai kepada target nasional yang diinginkan. Sandi, JEK TV, melaporkan.